lagu kebangsaan Indonesia. Awal upacara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Minggu 21 November tahun 2021. Siap semua. Jalan. Biasanya pelantikan pengukuhan ini akan kami laksanakan di Hotel Alam, tapi kemarin malam, dua malam yang lalu, saya lapor dengan Pak Gubernur bahwa akan ada pelantikan. Saya minta greeting saja, tapi Pak Gubernur mengatakan buat di sebelah. Untuk itu bersyukurlah kami, Pak Gubernur yang terhormat, bahwa Bapak memberikan kesempatan kami menggunakan aula ini dan Bapak hadir langsung. Untuk itu kami akan melakukan atau akan berbuat yang terbaik untuk Sumatera Utara yang berbantuan. Marching band, drum band, dia berbeda tapi identik. Waktu kolaborasi alat antara satu dengan yang lainnya, dia harus sinkron. Untuk itu dibutuhkan dua hal di situ. Yang pertama adalah keterampilan. Dia harus terampil. Dia harus pasti suara trompet, suara gendang, nah ada tenor, ada bass, ada saksofon. Macam silakan apa yang mau dikolaborasikan di situ. Dan di situ dituntut keterampilan. Di samping keterampilan itu ada seni di situ. Jadi dua, terpadu antara keterampilan dan seni. Semua orang bisa mengumpul alat, tapi tak semua orang bisa mempraktekkan seni dengan jumlah orang yang cukup banyak. Sudah kaku. Ya, Pak. Panasan, Pak.